Pernyataan Rebecca Klopper terkait kasus video Shure. Rebecca Klopper akhirnya muncul ke publik setelah video Shure mirip dirinya beredar beberapa pekan lalu. Ia menggelar jumpa pers untuk menjelaskan yang terjadi sebenarnya. Rebecca Klopper datang ke lokasi jumpa pers yang berada di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia tidak sendiri, ada sang kekasih, Fadli Faisal, yang menemani. Rebecca Klopper tampak tertunduk sebelum acara dimulai, berbeda dengan Fadli Faisal yang tampak lebih tegar. Pada kesempatan yang sama, Rebecca Klopper juga ditemani oleh kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Pada kesempatan itu, Rebecca Klopper juga menyiapkan pernyataan yang ditulis di dalam secarik kertas. Ia kemudian membacakan isi tulisan itu. Assalamualaikum WRWB. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan pemberitaan tentang saya, Rebecca Klopper. Pada kesempatan ini, saya Rebecca Klopper meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan tersebut. Dalam hal ini, saya ingin memohon maaf juga kepada keluarga saya, rekan kerja, dan klien-klien yang sudah bekerja sama dengan saya, termasuk Fadli Faisal dan keluarga yang menjadi korban atas pemberitaan tersebut. Permasalahan ini sudah saya laporkan di Bareskrim pada hari Senin, 22 Mei 2023, untuk penanganannya. Untuk itu, saya menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan keluarga, manajemen, klien, dan fans yang tetap memberi saya semangat. Saya mohon doa dari semua pihak agar saya diberikan kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Demikian, terima kasih.